Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik WhatsApp. Video yang akan saya bahas adalah cara membuat 2 WA di HP Samsung A05. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara membuat 2 WhatsApp dalam satu HP Samsung A05. Oke teman-teman, sebelumnya bisa lihat terlebih dahulu di HP Samsung A05 saya ini. Untuk aplikasi WhatsApp di sini baru ada satu. Nanti saya akan membuat aplikasi WhatsApp yang kedua yang tentunya tanpa aplikasi tambahan. Nah, untuk caranya di sini teman-teman, kita langsung saja buka bagian pengaturan. Selanjutnya, di bagian pengaturan ini, maka teman-teman di sini kita bisa geser sedikit ke atas. Kemudian kita pilih bagian pengaturan fitur lanjutan. Nah, di bagian fitur lanjutan ini, kita langsung saja pilih bagian dual messenger. Nah, di bagian dual messenger, di sini sudah ada pengaturan untuk membuat 2 buah aplikasi. Dan di sini saya akan membuat 2 buah aplikasi WhatsApp. Maka tinggal kita klik saja bagian yang WhatsApp. Di sini tinggal kita aktifkan saja, kita klik saja titiknya. Nah, jika sudah tinggal kita klik bagian install dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jika di bagian titiknya ini sudah berubah menjadi di sebelah kanan atau jika sudah berubah menjadi warna biru, ini menandakan bahwa aplikasi WhatsApp yang keduanya sudah aktif. Dan jika sudah tinggal kita klik bagian kembali saja. Di sini tinggal kita lihat saja, dan teman-teman bisa lihat sekarang di sini untuk aplikasi WhatsApp-nya ada 2. Aplikasi WhatsApp yang pertama dan ini aplikasi WhatsApp yang kedua. Jadi kita langsung bisa menggunakan 2 buah aplikasi WhatsApp di dalam satu HP dengan nomor yang berbeda. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara membuat 2 WA di HP Samsung A05. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.